surging forward. Super ball towards Torres. Benaim is with him. Torres around him. Wonderful goal. Fernando Torres opens his Liverpool account. And he does it in front of his new... around the world. Might enjoy it even more if there's a goal. And Torres is in here. And Fernando Torres scores for Spain. And what was Jens Lehmann doing? Spanyol memang tidak pernah henti melahirkan penyerang kelas dunia. Banyak di antaranya pernah menjadi ujung tombak para klub besar Eropa. Bahkan tidak sedikit yang menjadi idola di tanah perantauan. Salah satunya adalah Fernando Torres. Striker yang pernah melegenda di Liga Premier Inggris ketika masih berseragam Liverpool. Pada masa emasnya, dia juga adalah penyerang yang membantu Spanyol meraih gelar Euro 2008, 2012, dan Piala Dunia 2010. Sebelum menemui jalan terjal bersama Chelsea dan AC Milan, Torres selalu dipuja-puja para penggemar sepak bola hampir di seluruh dunia berkat ketajamannya. Tidak hanya itu, postur tinggi besar, tegap, ditambah paras yang rupawan, membuatnya menjadi magnet luar biasa bagi kaum hawa. Tajam dan bergelimang prestasi pada usia muda, membuat Torres digadang-gadang akan menjadi striker terbaik dalam jangka waktu lama. Tetapi nyatanya, prediksi tersebut berbanding terbalik dengan ekspektasi. Lantas, bagaimana Fernando Torres tumbuh menjadi striker menakutkan di tanah Britania Raya? Dan mengapa karir gemilangnya bisa runtuh dalam sekejap mata? Simak kisahnya. Fernando José Torres Sanz lahir pada 20 Maret 1984 di Fuenlabrada, Madrid, Spanyol. Dia adalah anak ketiga dari Flori dan José. Torres sudah tertarik pada sepak bola sejak kecil. Ketika usia 5 tahun, ia bergabung dengan tim pertamanya, Parque 84, sebuah klub asal tempat kelahirannya. Awalnya, dia ingin menjadi penjaga gawang, sebuah posisi yang dimainkan oleh kakak laki-lakinya. Akan tetapi, pada usia 7 tahun, Torres mulai lebih sering bermain sebagai striker dalam klub Marius Holland. Ada sebuah cerita menarik tentang berubahnya posisi Torres ini. Dalam sebuah wawancara, Torres pernah mengisahkan, "Saya ingat ketika kecil, semua anak di sekolah membicarakan tentang kartun bertema sepak bola dari Jepang. Saya mulai bermain sepak bola dan menjadi penyerang karena kartun tersebut. Ketika itu, kakak saya memaksa saya menontonnya. Setelahnya, saya tak pernah henti menonton serial Kapten Tsubasa." Ya, akibat terinspirasi dari serial Kapten Tsubasa atau Oliver dalam penayangan di Spanyol, Torres memutuskan menjadi penyerang. Kartun tersebut membuatnya kian bersemangat menempa diri menjadi pesepak bola. Jika tidak terinspirasi Kapten Tsubasa saat kecil, kita mungkin tidak akan mengenal Fernando Torres sebagai salah satu striker dan bintang di dunia sepak bola. 3 tahun kemudian, pada usia 10 tahun, Fernando Torres bergabung dengan Rayo 13. Bersama klub barunya, ia memantapkan diri sebagai striker. Bahkan di musim pertamanya, ia mampu memberi kejutan besar dengan tampil memukau lewat torehan 55 gol dalam satu musim. Prestasinya itu membuat Torres menjadi salah satu dari 3 pemain Rayo 13 yang dikirim ke Atletico Madrid untuk melakoni pertandingan uji coba. Pada pertandingan itu, Fernando Torres membuat kesan pada para pencari bakat. Pada tahun 1995, memasuki usianya yang ke-11 tahun, Torres resmi bergabung dengan Atletico Madrid, klub yang begitu dicintai oleh kakeknya. Setahun kemudian,
Torres sempat menerima tawaran untuk pindah ke Real Madrid, tetapi ia menolak karena ingin tetap di Atletico. Sejak bermain untuk Akademi Muda Atletico de Madrid, Fernando Torres terus berkembang dan mendapatkan trofi besar pertamanya pada 1998. Atletico mengirimkan skuad U15 untuk berpartisipasi dalam Nike Cup, baik tingkat nasional maupun Eropa, untuk bermain dengan tim junior dari seluruh penjuru dunia. Dalam turnamen itu, Torres terpilih sebagai pemain terbaik di Eropa untuk kategori usia tersebut tak lama setelah turnamen. Fernando Torres bermain untuk tim junior Atletico Madrid selama 6 tahun sebelum menjadi profesional. Pada tahun 1999, sang penyerang menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Atletico. Pada awal musim 2000-2001, Fernando Torres melakukan debut liga untuk tim utama Atletico pada usia 17 tahun melawan Leganes pada 27 Mei 2001 setelah sebelumnya sempat mengalami cedera beberapa bulan. El Niño kemudian mencetak gol liga pertamanya dalam pertandingan liga keduanya melawan Albiket Bolompi pada 3 Juni 2001. Ketika itu, usianya masih 17 tahun. El centro del ex rayista. Gol del Atlético de Madrid, Fernando Torres. Pada musim itu juga, Atletico Madrid kembali promosi ke La Liga setelah 2 musim berada di Divisi 2. Sebuah momen yang selalu ditunggu publik Atletico dan tentu juga bagi seorang Fernando Torres. Memasuki musim 2000-2003, Torres memainkan pertandingan pertamanya di level tertinggi pada 1 September 2002 melawan FC Barcelona. Pada pertandingan itu, Torres mampu mencetak 1 gol untuk Los Rojiblancos. Di musim keduanya, Torres yang baru berusia 18 tahun mampu mencetak 13 gol dalam 29 pertandingan di musim La Liga pertamanya. Pada tahun-tahun berikutnya, pemain berjuluk El Niño ini terus jadi pemain reguler dan mencetak banyak gol untuk Atletico. Memasuki usia 19 tahun, Torres bahkan sudah dipercaya menjadi kapten tim arahan Luis Aragonés, menjadikannya sosok kapten muda yang begitu dikagumi para fans. Fenomenal. Dalam tiap waktunya bersama Atletico, dia hampir selalu tampil bagus. Tidak kurang dari 17 gol, hampir selalu ia sarangkan setiap musimnya. Tidak heran jika kemampuannya menarik banyak perhatian klub top Eropa, terutama klub-klub asal Inggris seperti Chelsea dan Liverpool yang tidak pernah henti mengintainya. Ketika itu, Torres pun memang pernah mengaku ingin mengambil tantangan baru di luar Spanyol. Pelatih Liverpool saat itu, Rafael Benitez, tertarik dengan performa El Niño saat membela Atletico. Di mana pada periode tahun 2001 hingga 2007, Torres mampu mencetak 91 gol dari 249 penampilan di semua ajang bagi Los Rojiblancos. Pada 4 Juli 2007, transfer Fernando Torres ke Liverpool akhirnya terjadi dan diumumkan pada konferensi pers. Kepergian itu sudah terlihat tak lama sebelumnya ketika Atletico telah mengontrak Diego Forlan sebagai pengganti Torres. Biaya transfer diperkirakan mencapai 38 juta euro, sebuah harga yang memecahkan rekor transfer termahal klub kala itu. Di Liverpool, Fernando Torres menandatangani kontrak selama 6 tahun. Dalam debutnya untuk The Reds, El Niño berhasil mencetak gol Liga Primer pertamanya
melawan Chelsea pada 19 Agustus 2007. Sebuah gol yang memberikan kesan bagus untuk Torres kepada para fans. Di musim pertamanya, ia langsung tampil memukau dengan menjadi striker mematikan di tanah Britania. Torres menjadi fenomena dengan ketajamannya di depan gawang lawan. Seketika, ia pun menjadi andalan Liverpool di musim perdananya. Bahkan, pada musim itu, 2007-2008, Torres sempat mencetak hat-trick beruntun di Anfield saat menghadapi Middlesbrough dan West Ham United. Here's Torres again. Oh, brilliant Torres, and this should be 1-1. It is 1-1. It's looking for Torres. Oh, the keeper's a long way from home. You can't do that when Fernando Torres is around. Total 33 gol dari 46 pertandingan mampu ia sumbangkan bagi The Reds. Luar biasa. Di akhir musim, Fernando Torres menempati posisi kedua bersama Emmanuel Adebayor dalam daftar pencetak gol Liga Primer dengan torehan 24 gol, bertengger di belakang Cristiano Ronaldo yang mencetak 31 gol. Terakhir kali, seorang striker Liverpool mencetak lebih dari 20 gol dalam satu musim adalah pada musim 95-96, yakni Robbie Fowler. Fernando Torres juga menyalip Ruud van Nistelrooy sebagai pencetak gol asing terbanyak di tahun pertamanya di Liga Inggris. Penampilan ini membuatnya terpilih dalam skuad PFA Team of the Year 2008. Pada fase ini, Fernando Torres benar-benar menjelma jadi seorang idola. Jika Portugal memiliki Cristiano Ronaldo, Brazil Ricardo Kaká, Inggris David Beckham, maka Spanyol memiliki Fernando Torres sebagai bintang yang dipuja layaknya pangeran. Tampan, tinggi besar, tajam dan berprestasi, tentu menjadikannya sosok sentral bagi kaum hawa maupun pria di berbagai belahan dunia. Tidak heran jika banyak tawaran iklan masuk padanya. Setelah itu, El Niño terus berkembang menjadi striker house goal yang diwaspadai lawan. Bahkan, pada musim 2009-2010, Torres sempat mengalami cedera dan harus menjalani 2 kali operasi lutut. Meski begitu, setelah pulih, ia tetap tampil mengesankan dengan mencetak 18 gol dari 22 pertandingan di Liga Inggris. Dia juga mencetak rekor baru. Fernando Torres mampu mencetak total 50 gol dalam 72 pertandingan, menjadikannya pemain Liverpool yang mencapai 50 gol tercepat di Liga Inggris kala itu. Secara prestasi individu, Torres memang bisa dibilang cukup banyak mendulang trofi. Tetapi, secara prestasi klub, hal ini harus berbanding jauh. Mengingat, selama masa baktinya di Anfield, Torres belum mampu mempersembahkan trofi prestisius. Memang, Torres tidak bisa disalahkan. Pada musim 2009-2010, performa Liverpool jauh dari kata baik. Bahkan, di akhir musim, mereka hanya mampu finish di peringkat 7 klasemen dengan perolehan 63 poin. Hal ini juga yang kemudian membuat seorang Fernando Torres berpikir ingin hengkang dari Anfield demi mengejar ambisinya yang belum terpenuhi. Hal itu tentu menjadi sebuah kabar mengejutkan untuk para fans. Terlebih, ia ingin menyeberang ke klub rival, Chelsea, yang tentu saja sebuah keputusan yang akan membuat Torres mendapat cemooh dari fans karena dianggap sebagai pengkhianat. Setelah melalui 4 tahun mengagumkan di Anfield, membentuk diri menjadi salah satu striker paling produktif di Liga Inggris, pada 31 Januari 2011, Chelsea
resmi mendatangkan Fernando Torres dengan biaya yang memecahkan rekor transfer Liga Inggris sebesar 50 juta pounds. Fernando Torres, 50 million pounds and it's a 5.5-year deal. Chelsea fans, brace yourselves. Here he is. As you can imagine, I'm so happy and so proud to be here, finally, after these tough days of negotiation, but at the end of the day, I can say I'm a Chelsea player, so I'm really, really happy. It's been an Ia menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun hingga 30 Juni 2016 dan mendapat penghasilan 175.000 euro per minggu. Fernando Torres pernah mengaku, sebenarnya ia bahagia dan masih ingin menetap di Anfield. Akan tetapi, karena sebuah alasan, akhirnya ia memilih untuk hengkang. Diawali penjualan klub Merseyside ke Fenway Sport Group, setelah menumpuk hutang yang sangat besar, Torres mengungkapkan fakta tentang kepindahan fenomenalnya dari Liverpool ke Chelsea. Saya sebenarnya sangat bahagia di Liverpool. Tapi, jika Anda ingat, saat itu klub akan dijual, dan itu merupakan situasi yang sangat sulit. Mereka menjual para pemain terbaik mereka. Mascherano hengkang, Xabi Alonso pergi, Rafael Benitez angkat kaki, dan mereka mulai membawa para pemain muda. Jadi, mungkin mereka butuh 5 hingga 7 tahun untuk membentuk sebuah tim juara lagi. Saya tidak punya waktu selama itu, karena saya meninggalkan rumah saya di Atletico untuk memenangkan berbagai trofi di luar. Sayangnya, ada banyak kebohongan dilakukan para pemilik Liverpool saat itu, dan pada akhirnya, saya harus mencari jalan saya sendiri, yaitu Chelsea, yang saya kira akan menjadi klub yang bakal menawarkan saya peluang untuk memenangkan banyak trofi. Cerita Fernando Torres kepada Talksport. Torres melakukan debut untuk The Blues pada 6 Februari 2011 dalam kekalahan kandang 0-1 dari klub lamanya Liverpool. Setelah itu, Torres mengalami kesusahan dalam menjebol gawang, di mana ia tidak mampu mencetak satu gol pun dalam 12 pertandingan. Fakta ini tentu saja sangat mengejutkan, mengingat ia adalah salah satu striker terbaik Eropa pada musim-musim sebelumnya. Bukannya menjadi bintang, di awal musim, Torres habis dicemooh oleh para fans dan media. Harga mahal, tetapi minim kontribusi. Mungkin kata ini cocok untuk Torres saat itu. Seketika, ia menjadi pemain penghangat bangku cadangan untuk beberapa pertandingan. Bahkan banyak orang menyebutnya sebagai striker yang lupa mencetak gol. Ia juga kerap dicap sebagai penyerang gagal saat bergabung dengan Chelsea. Tetapi, Fernando Torres kebal terhadap ejekan para penggemar ataupun kicauan media. Dibanding meladeni mereka, ia lebih memilih fokus mengembalikan performa terbaiknya. April 23, 2011, Fernando Torres berhasil mencetak gol pertamanya untuk Chelsea dalam kemenangan kandang 3-0 atas West Ham United. Dibutuhkan waktu 903 menit bermain bagi Torres untuk mencetak gol pertamanya. Gol itu pun menjadi satu-satunya gol bagi El Nino dari 18 pertandingan dalam paruh musim debutnya berseragam Chelsea. Memasuki musim 2011-2012. Pada waktu ini, perlahan tapi pasti, Torres mulai kembali ke performa terbaiknya. Di musim keduanya untuk The Blues, Torres memperbaiki catatannya dengan menorehkan 11 gol dan 19 assist dari 49 pertandingan di semua kompetisi. Sebuah catatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam kompetisi Liga Champions musim itu juga,
Fernando Torres turut mengukir sejarah yang mungkin tidak akan pernah dilupakan para pecinta The Blues. Gol telatnya pada leg kedua semifinal Liga Champions, ketika Chelsea menghadapi Barcelona di Camp Nou, mampu membawa skuad Roberto Di Matteo melaju ke partai final. Fernando Torres, yang dianggap miskin gol saat itu, mampu menjadi pahlawan kemenangan Chelsea setelah masuk 10 menit jelang laga usai menggantikan Didier Drogba. Pada partai puncak, tepat 19 Mei 2012, Fernando Torres turut membantu Chelsea meraih gelar Liga Champions pertamanya setelah mengalahkan Bayern Munchen melalui adu penalti. Prestasi baik juga diikuti pada musim berikutnya, di mana pada 15 Mei 2013, Chelsea mampu keluar sebagai juara Liga Eropa setelah mengalahkan Benfica dengan skor 2-1 di final. Pada laga itu, ia juga turut menyumbang satu gol kemenangan bagi timnya. Fernando Torres is away from Luis Yao. It's Fernando Torres. Chelsea lead the final on the hour mark. Bersama Chelsea, ambisi si anak pirang dalam sepak bola sudah sebagian terwujudkan. Sebuah ambisi yang belum terpenuhi saat ia masih berseragam Liverpool. Memasuki musim 2014-2015, masuknya Jose Mourinho sebagai manajer klub memberikan ancaman besar bagi keberadaan Fernando Torres. Mourinho, yang memang tidak begitu menginginkan Torres di skuadnya, karena sang striker dianggap terus mengalami penurunan. Pada 31 Agustus 2014, Fernando Torres resmi pindah ke AC Milan dengan status pinjaman dengan durasi kontrak 2 tahun. Bahkan di Milan, Torres tampil jauh dari kata memuaskan. Total dari 10 pertandingan bersama I Rossoneri hingga akhir musim, ia hanya mampu mencetak 1 gol. Ironisnya, Chelsea mampu keluar jadi juara Liga Inggris musim 2014-2015. Meski begitu, pada 27 Desember 2014, telah diumumkan bahwa AC Milan mempermanenkan Torres dan bakal memperkenalkan ke publik 5 Januari 2015 mendatang. Milan dikabarkan telah merogoh kocek 3 juta euro untuk merekrut sang pemain. Torres meninggalkan Chelsea setelah menorehkan 45 gol dan 35 assist dari 172 pertandingan. Menariknya, walau sudah dipermanenkan oleh AC Milan 2 hari berselang, justru I Rossoneri meminjamkan El Nino selama 2 musim ke Atletico Madrid dengan gratis. AC Milan menukarnya dengan Alessio Cerci sebagai kesepakatan peminjaman Torres ke Atletico. Pertukaran yang sejatinya merugikan Milan, sebab Torres malah kembali bersinar di Atletico, sedangkan Cerci cuma bisa bermain 33 laga dengan torehan 1 gol. Setelah 7,5 tahun meninggalkan Atletico, Fernando Torres memainkan debut keduanya untuk Atletico pada 8 Januari 2015. Ketika itu, Atletico berhasil menang 2-0 atas Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Copa del Rey. Kemudian, pada leg kedua, 15 Januari 2015, Torres mencetak 2 gol untuk Atletico dalam hasil imbang 2-2 di Santiago Bernabeu, yang memastikan timnya lolos ke babak selanjutnya. Selama 2 musim memperkuat Atletico Madrid, dalam masa peminjaman, Torres berhasil mencetak 18 gol dari 70 pertandingan di semua ajang. Melihat performanya, pada Juli 2016, Atletico Madrid
resmi mempermanenkan Torres dari AC Milan dengan gratis. Lantaran I Rossoneri malah enggan memperpanjang kontrak sang pemain yang sejatinya tampil cukup baik di La Liga. Bersama Atletico, jiwa Torres yang pernah hancur kembali hidup karena para fans Los Rojiblancos tetap mencintainya sebagaimana ia pertama kali datang dahulu. Seiring waktu berjalan, usianya semakin menua, ia tak lagi seperkasa dulu. Faktor fisik itu juga mempengaruhi kinerjanya di lapangan. Diego Simeone, selaku manajer, menegaskan tidak akan menjadikan Torres sebagai pilihan utamanya di lini serang Atletico. Hal itu juga membuat El Nino mau tidak mau harus mengambil keputusan. Pada April 2018, Fernando Torres mengumumkan bahwa musim itu akan menjadi musim terakhirnya untuk klub. Namun, dia tak ingin mengakhiri karirnya. Mei 2018, Fernando Torres berhasil memenangkan Liga Eropa bersama Atletico Madrid. Sebuah musim yang indah untuk kado perpisahannya. Juli 2018, Fernando Torres resmi meninggalkan Atletico dan bergabung dengan klub Divisi 1 Jepang, Segan Tosu, untuk menikmati karir senjanya. Di sana, ia bertemu Yoichi Takahashi, sang pencipta manga Kapten Tsubasa, serial kartun yang akhirnya membuat seorang Fernando Torres ingin menjadi pesepak bola hebat. Setelah satu musim, pada Juni 2019, Fernando Torres mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola dan resmi pensiun dengan torehan 292 gol dari 754 pertandingan selama karir profesionalnya. Begitulah sedikit kisah Fernando Torres di level klub. Pada level internasional timnas Spanyol akan kita bahas pada video selanjutnya. Gracias, El Niño, Fernando Torres.